Amirul Haq dari SMP Negeri 1 Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Judul yang saya bawakan adalah Mengembalikan Cupak Gerantang Melalui Trauma Healing Pasca Gempa Lombok. Mengenalkan kembali cerita rakyat Cupak Gerantang kepada anak-anak Lombok. Dan yang ketiga, kita dapat melakukan misi penguatan karakter, yaitu melalui media Cupak Gerantang. Saya membawakan judul ini karena rasa prihatin kepada anak-anak Lombok yang terkena gempa. Cerita Cupak Gerantang ini mengisahkan tentang perjalanan dua bersaudara, yaitu Cupak kakak dan Gerantang adik, dalam perjalanan mereka menyelamatkan sang putri dari raksasa. Judul tersebut berhubungan dengan maraknya modernisasi yang terjadi di kampung-kampung. Kampung secara definisi adalah suatu daerah di mana terdapat beberapa rumah atau keluarga yang bertempat tinggal di sana. Pada saat presentasi itu agak grogi, terus ada yang lupa juga. Judul yang saya ambil itu karena saya melihat modernisasi yang terjadi di kampung-kampung. Pesan saya yang ingin saya sampaikan, jagalah adat istiadat dan budaya yang ada di Indonesia. Kesenian tradisional mampu tumbuh berkembang dan bertahan hidup jika para pelaku seninya memiliki komitmen yang tinggi untuk melestarikan kesenian tradisional. Kesenian yang masih hidup hingga sekarang adalah kesenian ebek Banyumasan. Nama saya adalah Renata Fadila Cahyani dari SMP Negeri 3 Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya membawakan sebuah judul yaitu kesenian ebek atau kuda lumping sebagai alat pemersatu masyarakat di Desa Kembaran Wetan, Purbalingga. Kesenian ebek merupakan kesenian warisan budaya Jawa yang asli dari tanah Jawa Banyumasan. Kesenian ini masih hidup hingga sekarang karena kegemaran masyarakat Jawa akan kesenian ebek. Menceritakan tentang sebuah kesatria yang membantu Pangeran Diponegoro dan prajuritnya untuk mengusir penjajah bangsa asing. Kejadian ini memiliki makna bahwa kita senantiasa harus ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu terhindar dari gangguan bentuk dalam apapun. Di Desa Kembaran Wetan masih ada kesenian ebek ini dan masih perlu dilestarikan supaya masyarakat desa dapat bersatu, berkumpul, dan bersilaturahmi. Dari karya tulis saya ada 3 hal. Yang pertama ialah visi Indonesia menjadi poros maritim. Poin yang kedua adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter di Indonesia ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perkenalkan, nama saya Herlinda Izriana Sari. Saya berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah, sekolah asal SMP Astra Agro Lestari. Pada lomba menulis esai kali ini, saya membawa judul Kepingan Mozaik Spirit Maritim Pembentuk Karakter pada Cerita Asal-Usul Pangkalan Bun. Hal ini perlu saya jelaskan karena ceritanya memiliki versi sejarah yang sendiri. Sebagai dongeng, cerita ini bisa masuk ke dalam legenda karena memang menceritakan sebuah asal nama tempat. Selain itu, bisa juga masuk ke dalam sage karena mengandung unsur kepahlawanan. Pangkalan Bun itu daerah, salah satu daerah di wilayah Kalimantan Tengah. Bun itu sendiri adalah nama seseorang, sedangkan pangkalan itu adalah pangkalannya si Bun. Perkenalkan, saya Anugrah Imam Utama dari SMP Negeri 1 Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Judul yang saya bawakan yaitu Mojoa Malam. Karena cerita rakyat, di dalamnya banyak mengandung nilai-nilai luhur penghalus budi. Cerita rakyat dari suku Rejang ini berjudul Mojoa Malam. Suku Rejang adalah salah satu suku tertua di Pulau Sumatera. Berdasarkan dialeknya, suku Rejang dikategorikan sebagai suku bangsa Melayu Proto. Nama saya Amanda Safira dari SMP Negeri 1 Padang, Provinsi Sumatera Barat. Tema yang saya bawakan adalah kearifan tata krama berbicara dalam kata nanampe. Dilihat dari tingkah laku dan cara bertutur kata para remaja yang mulai menyimpang. Salah satu nilai luhur yang mulai memudar adalah tata krama berbicara. Kata palereng atau kata melereng merupakan aturan berbicara yang digunakan antara orang yang saling segan menyegani. Contohnya, mertua dengan menantu, sesama ipar, ataupun sesama besan. Dalam kata palereng, banyak menggunakan perumpamaan seperti kiasan dan sindiran. Ya, seperti yang telah saya katakan tadi, beringin merupakan
merupakan spontanitas pelantunan lagu-lagu yang dilantunkan oleh seseorang ketika sedang merasa sedih atau kesal. Saya mengambil judul tersebut karena saya merasa prihatin dengan keadaan folklore lisan yang ada di daerah saya, yaitu lagu-lagu daerah atau cerita-cerita rakyat yang belum terlestarikan dan belum ada dokumentasinya dari pihak-pihak pemerintah ataupun masyarakat sekitar. Perkenalkan, nama saya Najwa Yuliana dari asal sekolah SMP Negeri 1 Rangkas Bitung, Provinsi Banten. Ketika lelah akan pelajaran yang diterima di kelas, kami melakukan kegiatan dahari riungan ini untuk melepaskan semua beban itu. Judul tema yang dibawakan, Dahar Riungan, cara menjaga kebersamaan dan kebersihan di SMP Negeri 1 Rangkas Bitung. Nah, kami menikmati makanan secara bersama-sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, menimbulkan rasa kekeluargaan antar kami. Selain itu, saat di kantin, kami merasa pola pikir kami menjadi lebih maju. Saya membawa tema Dahari Riungan ini agar semua orang tahu bahwa Dahari Riungan itu tidak hanya makan secara bersama-sama, tetapi memberikan nilai yang lebih dari itu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Katon Surya Andaru. Saya siswa dari SMP Negeri 1 Ponorogo. Saya berasal dari Jawa Timur yang bertepatan di Kabupaten Ponorogo. Ini tadi saya mempresentasikan tentang hasil esai saya yang berjudul Reog and Roll, pembentukan jati diri bangsa melalui kearifan lokal. Perkenalkan, nama saya Miftahul Haira dari SMP Islam Atirah Boarding School Bone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi judul esai yang saya angkat tadi berjudul Ada Tangis di Negeri Agraris. Alasan saya mengangkat judul Ada Tangis di Negeri Agraris karena kita lihat sekarang Indonesia yang sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan pangan para warganya ternyata malah melakukan kegiatan impor yang mendatangkan komoditi bahan pangan dari luar negeri. Yang dampak dari kegiatan tersebut yakni berdampak sangat parah kepada para petani karena barang pangan yang mereka hasilkan tidak mampu bersaing dengan bahan pangan dari luar negeri. Nama saya Haliza Dita Janatia dari SMPN 1 Sampit, Kalimantan Tengah. Saya tadi mempresentasikan esai saya yang berjudul Meninggalkan atau Ditinggalkan. Jika kita menyusuri tepian Sungai Mentayang, sudah menjadi hal yang wajar ketika kita melihat jamban-jamban berjajar di tepian sungainya. Jumlahnya sangatlah banyak. Hampir di setiap rumah warga memiliki satu jamban yang tempat pembuangannya langsung ke sungai. Seperti hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebersihan lingkungan dan pola pikir masyarakat yang serba instan. Mereka pun menggunakan sungai untuk melakukan segala sesuatu kegiatan yang menunjang kehidupan mereka. Saya mengambil judul ini karena memang judul ini itu ya mudah diterima masyarakat ataupun seringkali didengar mungkin di zaman-zaman anak muda sekarang gitu. Jadi dan berkaitan juga dengan apa yang saya ingin, inti dari yang saya ingin sampaikan seperti itu. Bisa dilihat di sini, rumah-rumah berjajar di tepian sungai. Dan ada jamban-jamban yang digunakan mereka mengapung di sungai. Jika kita tahu penggunaan masyarakat tentang sungai ini, masyarakat mandi di sungai, mencuci di sungai, kemudian buang air besar dan kecil di sungai. Bisa dilihat sini, saya ilustrasikan airnya dengan warna biru. Namun, pada nyatanya sekarang, air Sungai Mentayang sudah menjadi keruh dan coklat. Hal ini diakibatkan oleh pencemaran yang dilakukan oleh masyarakat. Saya sih menyampaikan kalau kita tuh harus meninggalkan perilaku yang kurang bersih, atau kalau enggak kita akan ditinggalkan oleh yang lain seperti itu. Seperti yang saya bahas di sini adalah jamban di tepian sungai gitu. Perkenalkan, nama saya Ananda Azmi Zulaika, saya dari SMP Yayasan Pupuk Kaltim Bontang. Judul esai saya Kuliner Bontang Kuala sebagai ide dasar penciptaan rancangan motif batik digital. Karena saya jarang sekali melihat kuliner yang dijadikan batik. Biasanya
hanya flora dan fauna saja. Jadi saya melakukan penelitian, observasi, dan memilih judul itu. Perkenalkan, nama saya Revina Ceria Anugraini dari SMP Negeri 1 Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Judul esai yang saya presentasikan hari ini adalah Berdamai dengan Alam, Kisah Kabut Asap di Batas Desa. Revina mengambil judul tentang kebakaran ini karena ini pengalaman pribadi Revina tinggal di perbatasan desa yang sering terjadi kebakaran hutan dan kabut asap. Perkenalkan, nama saya Frigin Naman dari Provinsi Papua Barat, SMP Negeri 1 Kabupaten Sorong. Judul naskah saya adalah Tradisi Pembayaran Tulang dan Pembayaran Mata, sebuah kearifan lokal Tanah Moi Papua Barat turut menyumbang pembentukan jati diri bangsa. Saya mengambil judul tersebut karena melihat keadaan di sekitar saya, di mana masyarakat sekarang sudah terbuai dengan keadaan globalisasi sehingga mulai merupakan kearifan lokal yang ada. Oleh sebab itu, saya berharap dengan saya mengangkat judul ini bisa sebagai mengajarkan dan mengajak semua masyarakat agar tetap melestarikan dan mempertahankan kearifan lokal yang ada. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nilo Gede Setiawati. Saya dari SMP Negeri 2 Manggis. Asal saya dari Bali. Judul naskah yang saya presentasikan tadi yaitu Patri di Desa Tenganan Pegeringsingan, Jaga Ketahanan Lingkungan Pariwisata. Judul yang saya berikan tadi kan Patri di Desa Tenganan Pegeringsingan, Jaga Ketahanan Pariwisata. Nah, jadi yang pertama itu alasannya itu karena sekarang banyak sekali tempat-tempat pariwisata yang ditinggalkan oleh para wisatawan karena lingkungannya yang kurang lestari. Lingkungannya tersebut berubah menjadi perumahan, pertokoan, dan lain sebagainya. Nah, tetapi di sisi lain, Desa Adat Tenganan Pegeringsingan ini masih melestarikan lingkungannya karena adanya tiga konsep besar tadi yaitu PSAB, Awik-Awik, dan Trihitekarane, sehingga menciptakan suatu ketahanan lingkungan pariwisata. Perkenalkan, nama saya Safelsa Nursila dari SMP Negeri 4 Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Judul yang saya bawakan adalah Merdunya Deburan Ombak di Pulau Dutong Kidi. Karena saya ingin perhatian pemerintah terhadap Pulau Dutong Kidi disamakan dengan perhatian pemerintah terhadap hutan lindung Lambu Sangu Kakenawe, Pulau Hoga, dan Taman Laut Bunaken. Nama saya Christine Kaskarini Hidarto. Saya berasal dari SMP Negeri 3 Pontianak. Saya merupakan perwakilan LME dari Provinsi Kalimantan Barat. Judul esai saya adalah Asap adalah tabir penghalang cita-citaku. Saya pilih topik ini karena kebetulan ketika disuruh buat esai, Pontianak memang sedang dilanda kabut asap yang sangat tebal dan rentang waktunya cukup panjang, cukup lama juga. Perkenalkan, nama saya Intan Ayu Fitriani. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Presentasi saya berjudul Pesona Tradisi Hutan Adat untuk Dunia, Tanah Ulen, Suku Dayak Kenyah, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Perkenalkan, nama saya Desi, asal sekolah SMP Negeri 1 Atap, Sungai Tritip. Saya perwakilan dari Provinsi Riau. Topik yang saya bawa tadi, melalui cerita rakyat, ayo kenali budaya Inghil. Sekolah saya itu terletak di dusun, jadi itu gimana ya? Perjalanan dari rumah ke sekolah itu sangat lama makan waktunya gitu. Sekitar 6, pokoknya lama lah, lebih dari 1 jam gitu berjalan. Dan di sana juga enggak pakai lampu, enggak pakai listrik gitu. Pakai, kalau orang sana manggil, pakai pelita. Perkenalkan, nama saya Pascalis Umbu Hermanus Baon, berasal dari SMP Katolik Sant Yosep, Nusa Tenggara Timur. Judul esai saya adalah Nilai Karakter Pejuang dalam Diri Laskar Pasola di Sumba. Saya menemukan nilai-nilai yang baik untuk diteladani generasi muda sekarang. Yang pertama, selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki kesiapan jiwa dan raga. Yang ketiga, rela berkorban. Dan yang keempat, berani dan berjiwa kesatria. Nama saya Nelly Yumiliensi, siswi SMP Sukma Bangsa Pidi, Provinsi Aceh. Judul naskah saya, Sampah Masalah Bersama. Saya mengambil judul itu karena saya merasa prihatin atas kondisi keadaan di Indonesia, terutama di tanah kelahiran saya, Kabupaten Pidi. Berbagai tempat sudah dicemari oleh sampah. Papan peringatan saja tidak mampu membuat masyarakat
untuk membudayakan buang sampah pada tempatnya. Dan saya merasa prihatin atas kejadian itu. Makanya saya mengambil judul Sampah Masalah Bersama. Karena sampah harus ditanggungjawabkan kepada kita semua dari pihak pemerintah, bahkan masyarakat semua. Perkenalkan, nama saya Felicia Jennifer Keizel Fris Haliloho. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Palu. Judul presentasi saya tadi yaitu tepung serbaguna dari biji keluih. Karena tepung keluih itu sudah saya buktikan bahwa tepung keluih itu mengandung berbagai macam manfaat yang sangat berguna bagi kesehatan manusia. Terus dia juga sangat memiliki harga yang terjangkau dan juga pembuatannya mudah dan sederhana. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari Janati. Saya berasal dari daerah Lampung, Kabupaten Lampung Barat. Esai yang saya buat berjudul Melepaskan Benih Ikan di Sungai untuk Melestarikan Kekayaan Alam. Karena saya sering melihat warga di sekitar yang sedang memancing di sungai, itu sangat jarang untuk mendapatkan ikan. Perkenalkan, saya Fabrizio Marvan Sarekede dari SMP Negeri 1 Jawa Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara. Judul tulisan saya yang tadi adalah Pembentukan Jati Diri Bangsa Melalui Kearifan Lokal Budaya Masamper. Karena tema ini mengandung nilai-nilai kehidupan di dalamnya, kerja keras dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Santa Matilda Maharani. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Malina Utara, Kabupaten Malina, Provinsi Kalimantan Utara. Judul esai saya adalah Eksistensi Budaya Tenguyun dalam Mempertahankan Keteladanan Gotong Royong Masyarakat Dayak Desa Loso. Saya pilih topik ini karena saya lihat kalau budaya gotong royong di masyarakat itu kayak agak kurang kalau sekarang. Jadi saya pilih ini supaya budaya gotong royong itu lebih meningkat lagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahriza Stianto dari SMP Negeri 1 Tayu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Judul esai saya adalah Pesan Bijaksana Dalam Menjaga Kelestarian Hutan dari Lagu dan Permainan Tradisional Cublak-Cublak Sueng. Karena saya mengambil topik ini dari membaca referensi makna lagu Cublak-Cublak Sueng. Setelah saya mengetahui maknanya, saya kaitkan dengan kekayaan alam. Menurut saya, kekayaan itu bukan dari uang maupun rumah, namun kekayaan alam juga merupakan kekayaan yang tidak akan tergantikan, seperti hutan, laut, dan gunung. Namun saya lebih condong ke hutan karena dahulunya wilayah sekitar saya adalah hutan. Namun akibat pembabatan besar-besaran pada tahun 1990-an, maka saya mengambil tema Pesan Bijaksana Dalam Menjaga Kelestarian Hutan dari Lagu dan Permainan Tradisional Cublak-Cublak Sueng. Nama saya Rida Kagina Amalia, berasal dari SMP Negeri 1 Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Judul esai yang saya tulis adalah Songket Panisike Tenunan Dengan Hati. Saya mengambil judul tersebut karena berdasarkan penelitian saya bahwa sekarang itu pengrajin-pengrajin songket sudah mulai berkurang, terutama dari remaja usia 12 sampai 15 tahun. Karena itu melalui esai, saya ingin memberikan saran-saran agar para remaja bisa belajar songket mulai dari usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Yulistina Lubis. Saya berasal dari SMP Negeri 13 Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Saya menulis esai yang berjudul, saya mengambil esai ini karena menurunnya karakter bangsa seperti narkoba di mana-mana, seks bebas, dan tawuran antar pelajar. Di dalam lagu itu terdapat nilai-nilai tersendiri seperti nilai keagamaan, kejujuran, kecerdasan, kepedulian, dan kepahlawanan.